Ngantuk. Assalamualaikum. Halo guys, ini saya mau menelusuri bambu antik di dekat makam Demak. Ini posisi saya di Demak. Ini bambu-bambunya nih. Ini belum disentuh orang nih, belum pernah dijamah orang. Nih. Ini bambunya bambu. Kayaknya bambu apa ini, bambu yang ada durinya banyak tuh, apa tuh, lupa saya. Ini di dekat makom ini ada yang rapuh udah, udah mati udah. Oh, ini bambu ori. Bambu ori. Ini ceritanya memang agak lagi angker, cuman lalu setiap ada itu ada penampakan orang nangis katanya. Ini hawanya agak pada panas-panas, nggak ada yang spesial. Panas sekali. Ini sekitar jam 12. Enggak ada. Enggak ada yang unik. Ada dekat makam nih. Ini makam. Semut. Ini makom, makomnya bersih, ini bersih sekali. Ini teman ada jamur nih, jamur di dekat batu nisan kayaknya nih. Entah tahu nih jamur apa. Tapi kok diambil kok agak susah ya. Ya, astagfirullahaladzim lah. Ini. Nggak bisa diambil loh. Tahu nih. Ini di BN. Ini melekat di batu nisan, teman-teman. Ini jamur kayu, entah jamur apa ini. Tapi besarnya segede piring saji, piring lauk gitu. Lebarnya kayak piringan gitu nih, bagus nih. Yuk kita jalan lagi, yuk ke sana pinggiran. Ini bambu tepung. Tapi ini nggak mau menghadap ke atas. Kalau mau menghadap ke atas ya tepuk ini soalnya.
Anu, ini baru numbuh ini. Baru numbuh. Terus alisnya mau yang atas mau menghadap ke bawah. Yuk, enggak ada yuk sana. Ini bagus nih, tapi kecil. Ini kecil, ini menghadap ke bawah, terus ininya ke atas. Ini terinya lumayan gede sekali, tapi sarangnya kecil nih. Ini mau menghadap ke atas, terus ini ke bawah. Ini bambu petung ya. Ini bagus nih. Ini. Tuh. Nih tumbuhnya ke atas nih. Satu. Tapi ininya mau usah. Dua ini nanya. Cangkangnya dua. Ini namanya apa nih? Nih, tumpang sari. Ini juga nih. Adanya tumpang sari tapi bambunya itu sudah segede, sudah besar sekali. Emang nganu. Bagus ini, antik sekali ini. Tapi ya enggak berani saya mau ambil punya orang. Nih, udah sore nih. Mau pulang ya. Assalamualaikum.